dans cette situation. Où que avons-nous de battre? Calme, Rodolfo. Nous devons résoudre ici, capitaine. Y abandona este barco. ¡Presta! ¡Está venido y no! Este que salvo, uma parte nossa desapareceu. Qual é a tua solução, capitão? Nós estamos numa planície, com uma longa distância da nossa terra. De nós somos melhores navegadores. E esta é um problema sério. E temos que enfrentar. Pois se parece que a nossa viagem é só até aqui. Eu não sei que sítio é que agora estamos. Não se aborrece. E esta planície é muito e bastante. E estamos pronto para fazer uma nova viagem. Vamos. 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 Oi! Presa! Presa!
ada penjajah, ada penjajah. Masuk, kembali. Mama, ayo masuk. Kedun? Buka! Siapa dia, Pak? Dia anak yatim. Fatma namanya. Jaka, hati Fatma sedang bersedih. Lebih baik kau hibur dia. Nanti Bapak suruh ibumu bawa makanan. Ya? Mari, Fatma. Punya banyak kambing. Yuk, kita menggembala. Kalau berduka, hilang cantiknya.
Fatma, hati-hati ya. Ibu mau jemur pakaian, ya? Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ada apa nih rame-rame? Ya kan nakal, Pak. Dia ngintip Fatma mandi. Bohong, Pak. Jaka nggak ngintip. Ah, sudah, sudah. Ayo, Jaka. Naik. Kamu juga. Bapak tidak mau lagi mendengar kalian bertengkar. Mau berjanji? Insya Allah, Pak. Di mana ada bulan, selalu ada bintang. Kalung ini hanya sebuah simbol yang menunjukkan bahwa Bapak menginginkan agar kalian selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Ayo, dipakai. Ternyata tetap keras kepala. Tidak mau bayar pajak. Ini tanah kami. Apa? Dan kami pula yang menggarapnya. Kalian tidak ada hak atas jerih payah kami. Kau memang cari mati. Mati demi kebenaran lebih mulia daripada hidup terhina. Sini. Apa kau juga memilih mati daripada bayar pajak? Ampun, Tuan. Kami mau bayar, tapi tidak punya uang. Panen kami gagal. Ampun. Ampun, Tuan. Ampun. Robo, biarkan. Dia bagianku. Iya. Haji Abdullah. Selama ini kami tidak pernah mengganggu kamu. Tetapi kenapa kau selalu mencampur urusan kami? Heh? Laknatullah. Berhentilah kau menghisap darah bangsamu, Sarkowi. Sampai kapan kau akan menjadi anjing penjajah? Keparat. Berani kau menghinaku. Gimin, bunuh dia. Ya.
Kamu punya binatang kala, Simon. Mama harus mati, Mam, karena tidak ada guna. Kelak kamu orang bisa jadi pemimpin seperti Papa. Simon ke dalam. Rudolfo. Apa kamu orang terjatuh dari kuda? Sarkoi, apa bicaramu? Baru saja terjadi perkelahian di kampung Kapten. Perkelahian? Apa rakyat sudah berani melawan? Tidak, Kapten. Hanya ada satu orang yang berani mencampuri urusan kita. Namanya Haji Abdullah. Apa? Cuma satu orang. Kamu semua kalah sama satu orang. Tapi dia terlalu pandai berkelahi, Kapitão. Omong kosong. Mana orang kampung berani melawan Portugis? Kita orang punya senjata, punya otak. Tapi Kapten, Haji yang satu ini pemberani. Tangannya cepat sekali. Besok antar saya ke rumah itu, Haji. Saya ingin tahu, mana lebih cepat, tangannya atau senjata ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa la ana a'bidum ma abad. Wala ana abidun abidumma abidumma abattum. Keluar! Keluar kau pengecut! Ayo keluar, keluar! Akan membunuhmu. Cepat keluar, keluar! Atau kalian tetap di sini dan bertawakallah. Apa kalian datang kemari? Kau rupanya sudah mulai pikun, Abdullah.
Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang kemarin. Rupanya kau belum juga bertobat, Sarkomi. Bunuh dia! Itu untukku. Ada apa, Kang? Rumah Ajab Dula kebakaran. Ayo. Bapak, Ibu,
kahandelem ayak katine nahan juang ayak pula daun pulus lamparan kahayang patik lamping patik. Nahan dalam ayat hati.
malam ini kau aku nyatakan lulus mempelajari ilmu diri Garuda Putih. Alhamdulillah. Gunakanlah kepandaianmu fi sabilillah. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga dengan demikian Allah akan meridhoimu. Amin. Amin. Tapi saya berhak menerima atau menolak cinta seorang laki-laki. Apa? Kamu bicara soal hak. Sejak kapan perempuan punya hak? Hah? Dimanapun perempuan hanya untuk kesenangan laki-laki. Jadi kamu tidak punya hak untuk menolak. Tahu? Itu hukummu. Aku hanya tunduk pada hukum Allah. Anak tidak tahu diri. Seharusnya sejak kecil kau kubunuh. Jangan dikasih hati. Anak yang tidak pandai berterima kasih. Ayo. Di manakah ini
Pergilah, Jaka. Dan ingat pesan Bapak. Dimanapun kau berada, apapun yang terjadi, kau harus tetap menegakkan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Insya Allah. Saya pamit. Mohon doanya, Guru. Pergi, Gozali. Selamat jalan, Jagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunggu. Oh, kaliku.
Jeriho, maafkan kami, Mbah Karuhut. Kami datang untuk memohon agar hasil panen kami melimpah ruah. Dan kami datang untuk memohon agar selalu dilindungi dan dijauhkan daripada bencana. Kalihu. Wah. Karuhut. Terima kasih, Mbak Karuhun. Ternyata Mbak Karuhun baru kali ini sudi menampakkan diri. Karuhun. Karuhun. Orang gila yang sering ada di pasar. Iya, betul. Betul. Orang gila. Ayo cepat seret dia. Ayo. Apa betul? Iya. Ayo. Ayo. Kurang ajar. Karuhun. Ternyata kamu yang suruh mengambil sajian-sajian itu ya. Setan. Mbah Karuhun. Kenapa kalian menganiaya dia? Huh? Siapa kau? Jangan campur urusan kami. Bukan ikut campur, tapi mencegah kemungkaran adalah kewajiban saya. Dia mengganggu upacara kami. Iya, Mbah Karuhun. Maaf, tolong jelaskan bagaimana perkaranya. Kami sedang mengadakan upacara untuk Mbah Karuhun, penghuni pohon tua ini, untuk memohon berkah dan rezeki. Begitu. Astagfirullahaladzim. Tahukah kalian bahwa perbuatan kalian adalah sesat? Kami tidak butuh omonganmu. Serang! Kurang ajar. Aduh. Maaf kalau aku telah menyakiti kalian. Tapi yang harus kusampaikan, janganlah kalian menyembah sesuatu selain daripada Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Dia. Tunggu. Kenapa kalian seperti orang ketakutan? Dan orang Jonda Costa? Jonda Costa? Siapa dia? Itu orang asing yang tangannya buntung. Ayo pasang lagi. Bandar, jangan bandar, takut. Bandar siap. Pasang lagi. Bandar. Nah. Dudut. Tanya. Nah, aku kenapa? Kau punya semangat,
Engkaulah muda, kau punya keringat. Kobarkan api juang mencegah maksiat. Jangan kau selalu jadi sasaran nasihat. Ya! Yang mau melarikan diri. Ya, ya. Lalu mau dibawa kemana? Ke loji Don La Costa. Pemandangan seperti itu sudah biasa. Astagfirullahaladzim. Kalian menganggap semua itu biasa? Apakah tidak ada di antara kalian yang berusaha mencegah kejoliman mereka? Mereka terlalu kuat, Nak. Bagaimana kita bisa melawan? Kalau senjata dan uang ada di tangan mereka. Thank you.
perasaan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuinginkan ini jadi kenyataan, pertemuan yang kujambakan ternyata bukan hayalan. Kamu orang kampung berani-berani mengganggu gadis Darloji, ha? Tidak, Kapten. Bahkan dia yang menolong saya. Kenapa kamu orang melihat seperti itu? Apa mau minta hadiah? Siapa kamu orang? Saya Jaka Suara, putra almarhum Haji Abdullah. Haji Abdullah. Lalu mau apa? Saya minta pertanggung jawabmu atas kematian kedua orang tua saya. Tidak masuk di akal. Apa kamu juga mau mampus seperti kamu punya bapak? Hah? Tangkap dia. Yeah! Huh! Yeah! Huh! Yeah!
kau kenal dengan pemuda yang membunuh ayahku. Ada apa, Nur? Ada orang mati, Pak. Astagfirullah, Adik. Dia orang yang membunuh penjajah itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dia masih hidup. Nur, bantu Bapak. Iya. Ada apa, Tuan? Apa kamu sembunyikan orang yang terluka? Tidak, Tuan. Bohong. Tidak. Dia tidak bohong, Tuan. Mana mungkin anak perempuan saya menyembunyikan seorang laki-laki? Bisa. Itu ke sini. Katakan, di mana dia bersembunyi? Saya tidak tahu, Tuan. Pembohong. Aku kira sekarang kau mau mengatakannya. Bagus. Di mana dia? Kemarin di rumah kami. Dan sekarang dia pergi entah kemana. Perempuan siap. Kamu orang telah bersekongkol dengan pembunuh ayahku. Diam! Diam semua! Diam! Pendusta! Penjajah! Laknatullah!
Ayo, duduk, duduk. Duduk. Apakah kalian juga ingin seperti mereka? Ayo, katakan. Katakan. Di mana pembunuh ayahku? Lieutenant, saya yakin masih di hutan itu. Darahnya keluar banyak. Tidak mungkin dia bisa lari jauh. Fatma, aku yakin kau bisa membantu. Apa maksudmu? Aku punya rencana bagus untukmu. Kita lihat saja nanti. Atas kedatanganmu. Dengan begitu kita orang tidak usah susah cari kamu. Ternyata kau telah menjadi bagian dari kebiadaban mereka. Bertobatlah, Fatma. Tidak, Jaka. Aku tidak seperti yang kau duga. Rodolfo, tangkap dia.
Tangkap dia dan bawa sini. Tentu manis. Aku tidak ingin dia mati semudah itu. Kau ingin Fatma? Kau bisa mendapatkannya. Asal saja kau bisa memenangkan pertarungan sampai mati. Melawan jago-jago silat minggu depan. Pengecut. Bawa dia ke penjara lagi. Siap, Letak. Sudah berapa hari tidak diberi makan? Sudah 4 hari, Letnan. Ayo. Berarti 3 hari lagi dia harus puasa. Kau licik, Simon. Kau beri dia kesempatan untuk berlaga. Tapi kau biarkan dia 7 hari tidak makan. Kau pikir aku ini orang bodoh yang akan membiarkan dia menang di arena? Dan akan memboyongmu sebagai istrinya? Tidak. Ayo. Kalau kau bisa menang, kau boleh makan minum sepuasmu. Yeah.
Jaka, minumlah susu dan madu ini. Kau akan kuat kembali. Saudara-saudara sekalian, seperti yang pernah diumumkan sebelumnya, sayembara kali ini adalah pertarungan tangan kosong sampai mati. Setelah melalui penyaringan, ternyata peserta yang mampu mengikuti pertandingan ini hanya 5 orang. Mereka adalah Jakum dari perguruan silat Gunung Tujuh. Kedua, Karjat dari perguruan silat Jurus Sakti. Ketiga, Kondang dari perguruan silat Boga Sima. Keempat, Gojali dari perguruan silat Garuda Putih. Dan yang kelima, Jaka Suara juga dari perguruan silat Garuda Putih. Bagi sang pemenang akan diberikan bermacam-macam hadiah. Yang pertama, akan diangkat menjadi demang di wilayah utara. Kedua, akan diberikan 100 keping uang emas. Dan yang ketiga, akan dikawinkan dengan Putri Jaipong, Fatma. Itu, mereka tidak akan pernah menepati janji. Karjat dan Kondang, jadi silakan naik ke panggung. Thank you.
Hmm.